ditugaskan. Ditugaskan. Mengelilingi padepokan dari serangan-serangan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuri dadi wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. La haula wala quwwata illa billah. Salam rahayu 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 sagung dumadi. Saudaraku pemirsa dimanapun saudaraku berada, siapapun, baik penduduk langit, penduduk bumi, seluruh hambanya Allah, semoga senantiasa mendapat ampunan, mendapat rahmat, mendapat rezeki zahir batin, dan senantiasa dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Untuk malam hari ini, perkenankanlah hamba atau yang fakir ini dengan niatan mengharap rahmat ridhonya Allah, mudah-mudahan nanti ada manfaatnya, ingin menghadirkan atau mohon kepada Allah dengan berserah diri, berserah Allah dengan berkahnya Rasulullah, semoga dihadirkan penjaga gaib yang terkuat di padepokan Nurdat sejati punya beliau Gus Samsudin, ya, di penjaga terkuat gaib di padepokan Gus Samsudin, padepokan Nurdat sejati. Sandamuanya ini bukan ini hanya berserah diri mohon sama Allah, ya, karena bagi Allah dekat jauh itu sama kalau Allah sudah mengendaki. Ya Allah dengan rahmatmu berkatnya Rasulullah karena Allah Khidir alaihissalam bersama Nabi Sulaiman berkatnya Syaikhul Jailani, ya Allah berjalan baik minta baik menjaga padepokan Nurdat sejati Blitar ini yang terkuat, ya Allah, dengan hadirkan, ya Allah, dengan hadirkan, ya Allah, masuk Allah. Nyaman mediator, nyaman media yang Mas Irwanto nyaman, yang di dalam juga nyaman, sama-sama nyamannya. Ya Allah ridho, ya Allah dikuatkan oleh Allah, diberkahi Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kenalkan, ini saya. Jawa, kamu orang Jawa? Iya, orang Jawa saya. Jawa dari padepokan. Iya. Ini saya memang, ya, saya orang jahat atau enggak, sampean itu, ya, sampean bisa merasakan, kita sama-sama merasakan dari Allah, rasa dari Allah ini kita gunakan, tinggal menikmati saja. Kamu jauh di atas beliau. Sampean dari mana asalnya ini? Penunggu gerbang padepokan Samsudin sejati. Ya. Alhamdulillah. Mohon maaf ya kalau saya kurang sopan, ya. Saya minta waktunya sebentar, ya. Saya minta waktu sebentar di sana, tidak aman, tidak aman, selamat. Allah berikan Rasulullah. Selamat. Nanti saya juga mau menyampaikan tanya-tanya sebentar biar tahu. Jadi betul, kalau boleh tahu sampai jenis apa ini? Rasulullah Muhammad Rasulullah. Raksasa. Raksasa. Alhamdulillah. Raksasa. Menunggunya kuat. Raksasa itu biasanya yang paling tua, ya, sampean ini. Selain itu banyak juga yang nunggu di sana itu, ya. Tanya sampean pimpinannya. Pimpinannya sampean itu. Saya yang dipercaya, bukan pimpinan. Bukan. Bukan. Ini sampai datang sendiri atau gimana? Apa sampean itu di mana prosesnya? Beritahu. Mentugaskan. Saya dikalahkan. Iya. Oh. Lo
kalau saya ditobatkan. Disuruh mengabdi. Iya. Beliau. Iya. Ikut. Ikut berjuang ya. Untuk mengamankan. Menjaga padepokan. Iya. Di sana juga ada anak-anak ngaji ya, santri. Karena juga ada orang baik, juga ada yang niat jelek ya. Jadi sampean jaga segi sisi gaib-gaib itu. Menghalau juga. Saat ini banyak serangan. Gitu ya. Itu serangan itu memang aura doa-doa apa aura-aura yang enggak ada yang enggak suka itu atau memang sengaja? Banyak yang tidak suka. Kalah saingan. Tadi banyak yang ada serangan-serangan segi doa misalnya atau apa misalnya serangan apa itu yang mesti kami tahu. Cincin itu. Cincin itu. Juga itu ya. Ngadu-ngadu di sana juga ya. Ikut-ikut datang ke sana lah gitu. Ya, alhamdulillah. Ntar ya, saya mohon maaf. Ini saya tak coba menghadirkan sejenis sampean ya. Ya Allah, dia sama-sama tahu. Raksasa yang pernah datang bersama saya, Allah. Allah. Ini raksasa Islam yang sudah Islam. Biasanya. Saya juga sudah Islam. Ya, ini biasanya kami kenal. Ini ya. Ini sama-sama raksasa. Ini sudah Islam. Biasanya yang beliau ini bersama saya. Tapi beliau ibadah. Jaga gelap di padepokan sana. Bukan dari Jawa. Bukan ini, bukan betul. Betul, ini betul. Kalian kan tahu ya. Ini. Hitam. Ini dari Jawa Barat. Dari Cirebon ini. Dari Cirebon. Bukan. Dari mana? Yang mana? Kalian tahu dari mana? Datang tidak semua. Boleh dikatakan ya. Beliau tinggal di Jawa. Iya. Ini tanya soal yang datang beda-beda ya. Dari bersama-sama Islamnya. Tapi ada yang dari sana. Banyak yang dari tempat berbeda. Kalau ya. Banyak nah. Ini tempatnya beda-beda. Ada yang dari sana, dari jauh. Ada yang dari dekat. Kerakso. Sampai Kerakso namanya ya. Haji Soko ini teman. Oh iya betul. Saya saking banyaknya itu kadang sampai lupa. Haji Soko juga ini. Tapi bukan Haji Soko yang dari Jawa itu bukan. Haji Soko yang namanya mirip ya. Dia rasa tapi namanya Haji Soko. Sampai ini ingat tahu berita men. Saya sendiri aja yang punya lupa. Banyak raksasa yang ikut kamu. Banyak ya. Tapi dari selat baik-baik. Dulu saya memang itu untuk bareng-bareng waktu zaman-zaman dulu, tapi enggak dia mau balik enggak untuk jelek, untuk dia berdakwah di alamnya sana juga untuk hal kebaikan, jaga-jaga tempat-tempat yang untuk siar untuk kebaikan itu ya. Dia balik mau balik. Iya, sudah ada tugasnya. Allah kembali tugasnya lagi. Di sana apa yang biasanya sampai kewalahan di sana itu? Pernah enggak sampai kewalahan? Belum pernah. Aman-aman aja. Ya. Tapi kalau ada orang jahat di sana niat jahat ya dengan izin Allah pelantara sampean juga bisa menghalau ya. Ada pakar khusus. Ada pakar orang lagi. Jahat. Ya. Ada lagi banyak lapis-lapis itu. Ya. Ya ada gaib, ada pagar-pagar doa, pagar-pagar sholawat dan sebagainya. Benar. Saya hanya ditugaskan mengelilingi padepokan dari serangan-serangan itu. Cincin itu. Iya. Cincin-ciprit. Iya, cincin-ciprit itu ya. Cincin-ciprit itu ya, yang kafir, cincin kafir. Jadi muslim ya enggak baik. Banyak yang kiriman. Yang pernah kewalahan?
diri. Iya. Dan taat pada guru. Yang utama itu. Taat pada Gus Samsudin. Aturan-aturan beliau. Santri-santrinya itu. Ya. Saya juga santri. Santri di sana. Oh, santri di sana. Ya. Oh, santri yang enggak kelihatan. Beliau melindungi kami dengan doanya. Iya, saling-saling membantu ya. Saling kami diperintahkan menjaga padepokannya dari gangguan. Allah. Doakan Gus Samsudin diberikan kekuatan Allah lahir batin ya. Saya enggak bisa berdoa. Enggak bisa berdoa. Doa beliau lebih mustajab. Iya, kan bagian beda ya tugasmu ya. Ya. Saya hanya amin-amin saja. Amin-amin saja. Iya. Iya. Di sini sejuk auranya. Iya, di sini tempatnya untuk zikiran, untuk selawatan, khatibul hadat, zikir nafas, baca Quran. Iya, ini di sini tempatnya. Iya, kerajaan. Nyaman di sini, baik-baik semua tapi. Ya. Komplit di sini. Iya, komplit semua. Allah. Allah, dirahmati Allah, diberkahi Rasulullah semuanya. Diberkahi Allah, diberi manfaat dari kebaikan dan dakwah. Untuk menyebarkan kebaikan dan dakwah. Kenapa kamu gak menolong orang? Siapa? Kamu. Kenapa? Seperti Samsudin. Nolong orang apa? Saya gak bisa. Kamu berbohong sama saya. Nolong orang gimana? Doa. Oh gitu. Iya. Nolong orang dengan doa. Iya. Iya, bisanya hanya berdoa saya. Enggak bisa apa-apa. Hanya bisa. Doa pun saya digerakkan oleh Allah. Doa pun dia digerakkan juga. Apa itu maksudnya itu? Ya walaupun saya berdoa itu sebenarnya saya itu nggak bisa apa-apa, hanya ditolong oleh Allah untuk bisa berdoa. Enak aja. Iya? Saya nggak paham. Nggak paham ya. Saya hanya disuruh jaga. Jaga. Iya. Allah. Kusah kalau kudin, boleh. Iya. Apa? Siapa? Saya mau sering-sering kesini. Nyaman. Iya nyaman di sini. Ini ya alhamdulillah. Tapi dimarahin nanti. Iya nggak usah. Ya nanti kamu di sana aja. Nanti ya. Kamu misalnya sekali-kali main aja nggak apa-apa. Tapi di sana juga pas ada dalam keadaan aman. Saya akan minta izin. Minta izin. Iya. Ya, di sini juga. Apa? Pokoknya jangan sampai grup sampai juga diberikan amanah. Sangat sebaiknya. Ini nyaman di sini. Alhamdulillah. Dah. Bantu ya. Apa? Bantu Gus Samsudin itu. Insya Allah. Iya nih saya lihat. Ya Allah, kirimkan aura positif ke tempat di pekan sana dan semua keluarga yang diberikan itu oleh pekannya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Sayyidi sayyidina asma'i wa sifat wa ala alihi sayyidina. Allah. Sana tempatnya tempat berkah. Kuatkan energi yang positif tambah kuat. Lindungi Allah diberkahi Rasulullah hidupnya manfaat baru. Mantu santrinya tidak mati Allah. Kudin dikuatkan oleh Allah. Maka tidak mati diberkahi. Serahkan tempat jenengan ya Allah. Kota wasawi. Berikan Allah yang terbaik ya Allah. Aman kan? Sampean juga kepengen tambah apa sampean? Kepengen apa sampean? Tambah kuat. Bukan, saya sudah kuat. Sudah kuat. Saya ingin. Ingin apa? Ngabdi dengan benar saja. Iya. Sudah kuat ya, iya sudah. Rasa saya sudah kuat. Saya ingin ngabdi. Iya, ngabdi. Gus Samsudin. Dengan baik. Dengan benar. Iya, itu ngabdi lantaran itu. Saya kekatnya juga ibaratnya apa? Ngaji. Ngaji. Ya. Iya.
saya juga ingin ngaji. Iya, ngaji ya. Jadi raksasa itu golongan jin yang tertua ya. Yang paling tua. Iya, betul ya. Tapi sifat aslinya sebenarnya raksasa itu ya penghancur. Ya, aslinya suka makan manusia. Iya, aslinya itu. Iya, aslinya, tapi ada yang baik. Dulu. Dulu, wah sekarang sudah banyak. Sekarang beda. Terima kasih kami yang sekarang masih ada. Bismillah Allah, berikan makanan kami. Bismillah Allah. Tulang saya sudah diberi makan. Beri dan dia yang belum. Allahu ya senang dia. Makanan Allah. Dia selama makannya. Saya apa pulang saja nanti. Ya, ya, sama ya, teman-teman. Semuanya teman-teman ya. Sampai hari kiamat makan yang Islami, yang halal, yang Islami. Saya nggak bisa makan sendiri. Ya betul. Naik ke sana ya. Ya. Kita pulang aja di sana nanti ya. Ya terima kasih. Iya sama-sama. Jadi saya kepingin semuanya hamba-hambanya Allah itu diberikan hati lapang, sabar, kasih sayang, saling mendoakan, itu yang paling penting. Itu saya kepingin seperti itu. Tapi sudah sunatullah, ada baik ada buruk. Mudah-mudahan saudara-saudara kita ini dibukakan hatinya oleh Allah ya, diberikan nur di alam mana? Ilmu kamu jauh di atas Qusamsuddin. Ya, ini si Qusamsuddin ya? Bukan. Tinggi sampean. Yang enggak. Cuma. Iya. Apa? Kalah praktek sama Qusamsuddin. Iya, saya enggak punya ilmu apa-apa. Saya sudah berserah diri aja. Saya sudah apa? Terserah Allah. Kita hanya berisanya saya berserah diri aja sama Allah. Latihan berserah diri aja. Enggak punya ilmu. Sampean. Enggak punya ilmu apa-apa. Semuanya ilmu dari Allah. Punyanya Allah. Itu hak sampean untuk menentukan. Iya. Ya doa yang minta kita saling mendoakan ya Qusamsuddin mudah-mudahan tambah diridho ya Allah di sisi Allah. Saya salah santri kemudian ya. Insyaallah nanti saya sampaikan. Iya, biar hidup pada beliau. Amin. Saya mohon maaf ya kalau enggak ngaku waktunya sampean sebentar ya. Saya sampaikan tadi. Salamnya. Iya. Haji Soko. Iya. Dan Haji Basah. Iya ya, betul. Nanti ya juga saya sampaikan. Ya Allah, Haji Saka dan Haji Basah ya Allah. Ya. Masih saya sampai lupa. Ya. Ini tahu ya Allah. Saya tahu sebabnya. Iya ya, dan maaf. Saya Haji Basah dan Haji Saka tadi itu lama saking saya enggak jarang apa. Ya. Jarang komunikasi saking dunia dulunya ya. Ya Allah, mohon maaf Haji Saka. Ya. Haji Basah dan Haji Saka tadi saya sampai lupa nama beliau. Nanti saya sampaikan salam. Iya, salam ya. Pada Qusamsuddin. Iya, salam saya juga ke beliau ya. Salam seduluran kami ya. Ya. Insyaallah sama muslim. Semoga makhluknya Allah. Allah mengendaki. Iya. Sampai dipertemukan. Mudah-mudahan dengan Qusamsuddin. Amin. Dengan satu tujuan. Iya, dengan mengharap ridho. Mengharap ridho Allah. Ya, ini yang terpenting. Tuhan yang Maha Esa. Mudah-mudahan itu yang terpenting ya Allah. Saya ingin mengkaji hal itu. Iya. Tapi belum diberikan iya sama Qusamsuddin. Iya, iya, iya. Saya masih disuruh jaga. Iya, enggak apa-apa itu juga. Belum mengkaji hal itu. Iya. Ya enggak apa walaupun jaga sudah mulia juga seperti padahal apa. Saya sering mendengar beliau istilahnya mengupas ceruk-ceruk apa itu. Iya, iya. Gak paham. Iya. Iya, nanti kapan-kapan kita ada ngajian di sini pas pada pengajian malam Jumat itu mungkin sampean juga mudah-mudahan didengar di sini ya, dengar juga ya, nanti dengar dari sini ya. Kemudian pas ada pengajian di sini kita bahas masalah tauhid, masalah tasawuf. Ya itu saya ingin itu. Kemudian sampean juga dipahamkan oleh Allah biar kenal dengan ya. Yang ya sudah, saya pamit. Enggak, oke. Pelan-pelan, terima kasih, salam. Jangan lupa. Kirakso. Kirakso. Ya. Raksoso. Ya, ya. Raksasa, kirakso. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Pelan-pelan. Kasih. Allah, sihatkan oleh Allah. Energinya kembali. Lagi ya Allah, tambah sihat dan bersih. Auranya. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad.
Nurun ala nurun wa barobil arsyil adzim sallallahu Muhammad nurun ala nurun wa barobil arsyil sesemani rohaninya disiarkan dengan kelamat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha Muhammad Rasulullah la hawla wa la quwata illa billah. Allah yang kuat, Allah yang wujud. Demikian tadi dialog kami dengan raksasa penjaga gerbang di Padepokan Gus Samsudin atau Padepokan Nurulat sejati yang ada di Blitar. Nah, kami mohon maaf Gus, seandainya kami kurang sopan ya menghadirkan, walaupun ya sebentar tadi, soal tadi saya juga mengirimkan ke sana sebagai penggantinya sebentar tadi ya. Jadi sana juga masih aman, nggak ada itu ya, nggak ada serangan-serangan insya Allah. Seperti yang pasti kami tidak menerima Allah untuk di sini juga diganti di sana untuk sebentar, untuk ganti sebentar. Jadi nggak ada yang dirugikan insya Allah lah. Dan untuk saudara sekalian, apapun yang Allah gerakkan, ada yang mengatakan mitomisasi, ada yang mengatakan apa istilahnya sugesti, dan kami sendiri insya Allah yang kami pelajari itu berserah diri artinya hakikatnya kami tidak bisa apa-apa, artinya Al-Fakirin tidak bisa apa-apa, Mas Irwanto ini juga tidak bisa apa-apa, hanya dia ngosong saja, berserah diri, yang direlakan aja jasanya dari Allah ini dipinjam sebentar, namanya berserah diri ya, berserah diri. Jadi Mbak Warso tidak bisa dibahas itu, yang penting yang manfaat diambil, hikmah yang positif diambil, yang jeleknya diabaikan saja. Saya nggak usah suka berdebat, baper, itu mudah-mudahan dijauhkan dari kita. Amin. Sifat yang saling menyalahkan, mencari keburukan, kesalahan saudara-saudaranya, itu mudah-mudahan siapapun ya, terutama diri saya pribadi ini, mudah-mudahan dijauhkan dari sifat-sifat yang mencari keburukan, jelekan. Karena guru kami Kyai Haji Yeni Abdul Ghani atau Guru Suku Martapura juga wanti-wanti jangan suka mencari keburukan saudaranya sendiri, itu ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan itu, jangan suka mencari keburukan, tapi suka mencari kebaikan lah, kelebihan teman itu yang ditunjukkan, jangan suka. Mudah-mudahan kita dijauhkan, ini teorinya mudah ya, tapi kan aplikasinya dalam kehidupan yang penting, kita mencari kebaikan bukan mencari keburukan. Kalau ada salahnya, saya Al-Fakir ini, kalau benarnya semuanya kata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf kalau tidak ada kesalahan hal apapun, mohon maaf. Kami doakan semoga saudaraku semuanya dirahmati Allah, dirindui Allah, hidupnya bahagia, bahagia, bahagia selama dunia dan akhirat. Itulah sebelum kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.